dua walungan watas lembur padumukan pangsarikan alu walungan citandui jeung ciwulan nyaksian tasik nu urang anu pinupang harepan beulah wetan manon jaya katelahna puseur dayeuh baheulah nu kakoncara titulon dalem tumanggung galunggung papayung agung anak pertela sukapura daun ora payung gelis ayana di kota Tasik kelom gelis ayana di kota Tasik batik tulis ke ayah di kota Tasik kurus jadi urang hati belakang lera patasi amis jeng Tasik tah didinya pangulinan karang resi tempat olahraga dadaha nukatelana patasi kulon bukit besar situ gede jadi urang Tasik kuring reus jadi urang Tasik watas Tasik tungtung kidul Cipatuja tempat tiara pamijahan katela kuring bagja jadi urang Tasik Malaya baraya Tasik babarengan sauyunan berang peting reang dan minung araci diaping di jaringku para kiai kota Tasik kota santri boga ciri nu mandiri Tasik nu urang si dendang di mega malam kita
Mas Hikmat, apakah ada kesan dan pesan untuk warga di luar sana barangkali? Karena ini adalah satu dari bencana warga Indonesia. Supaya daerah itu lebih maju. Jadi selama ini Mas Ayo seolah tidak ada. Antara ada dan tiada. Dibuatlah jembatan persaudaraan. Nah sekarang Pak Eko, menurut Anda, setelah Anda melihat dan meninjau secara langsung, menurut Anda, pendapat Anda, kesan pesan seperti apa? Jadi kalau menurut saya, itu kalau di kabupaten disebutnya adalah desa wisata. Jadi kalau di kota itu konsepnya adalah kampung hemat. Ini boleh disebut mungkin seperti kampung hemat karena mau bermain warna-warni. Karena kampung hemat itu adalah programnya daerah umum menjadi daerah yang tidak umum. Ini memang sangat bagus. Terima kasih kepada pemerintah Kota Masih, pemerintah pusat juga. Di bantaran Kali Cilose ini kalau di Jakarta mungkin disebut adalah Rai Perview.